warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Pak Indra Sukamto, pegang materi bidang studi olahraga di Penjaskes, dan pada hari ini diharapkan semua berbahagia dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan mata materi yang pada hari ini dari pelajaran bola, permainan bola voli, di mana permainan bola voli ini sudah diciptakan atau penemu permainan bola voli adalah yang bernama William G. Morgan kepada kurang lebih tahun 1895, yaitu berbangsa Amerika di sana. Dan pada tahun 1933 diadakan kejuaraan bola voli secara nasional, dan bola voli mulai berkembang pesat, yaitu pertama kali dipertandingkan yaitu di negara Polandia pada tahun 1974, dan pesertanya lumayan banyak sekali itu. Dan pada tahun 1984 dibentuklah suatu organisasi voli dunia, yaitu yang bernama Federasi Bola Voli Internasional atau Federasi Volleyball Internasional. Itu diikuti oleh 15 negara. Dan permainan bola voli tidak perlu memerlukan lapangan yang luas. Lapangannya cukup sederhana, bisa dimainkan di lapangan, bisa dimainkan di gedung yang disebut permainan bola voli indoor. Bola voli punya ukuran lapangan kurang lebih persegi panjang dengan panjang 18 meter, lebar 9 meter. Dan di sana dibagi lapangan voli jadi dua kategori, untuk lawan dan untuk grup sendiri. Satunya lagi yaitu dengan garis serang, dari net garis serang itu ada 6 meter, garis bertahan ada 6 meter untuk garis bertahan. Dan pukulan-pukulan dalam permainan voli diantaranya ada servis bawah, servis atas, passing bawah, passing atas, dan smash. Dan pada hari ini kita akan praktekkan pukulan-pukulan dalam permainan bola voli diantaranya servis bawah, servis atas, passing bawah, passing atas. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti dan memperhatikan dalam saya mempraktikkan permainan bola voli ini, dan boleh membuka buku paket. Di sana kurang lebih halamannya adalah halaman 28 pada buku paket dan seterusnya. Dan di sana nanti setelah selesai mata pelajaran permainan bola voli, akan saya perintahkan untuk merangkum. Jadi merangkum itu artinya mempersingkat keterangan-keterangan yang saya jelaskan, dan akan saya berikan soal untuk dijawab dan dikerjakan di kertas polio, double polio. Itu aja yang dapat saya berikan. Saya akan mempraktekkan suatu servis bawah, servis atas secara bergiliran, passing bawah, passing atas. Anak-anak bisa menyaksikan, dan saya akan dalam mempraktekkan juga akan saya selingi dengan keterangan-keterangan yang saya berikan. Nah, mari kita mulai bersama. Servis bawah, karena main bola itu yang pertama kali ada servis bawah. Servis bawah adalah dilakukan di belakang garis paling belakang. Apabila yang memukul tangan kanan, berarti kaki kiri kita yang maju, menyiapkan ke arah ke depan, seolah-olah bola itu di atas net dengan ketinggian kurang lebih 2,5 meter, karena tinggi net untuk putra itu tingginya kurang lebih 2,43 meter.
Untuk putri kurang lebih 2,24 meter. Jadi apabila kita melakukan servis tidak melampaui, artinya bola itu mati. Mari kita perhatikan di sini, tangan itu diayun, posisi kaki kiri di depan, badan agak membungkuk. Setelah kita menyerpen, itu bola itu dilepas, lalu kita pukul secara gerakan refleks. Bola seolah-olah bersamaan, bola voli yang kita lepas dari bawah, artinya bola itu di atas, di bawah pinggang atau sejajar pinggang, kita ayun tangan kanan, kita ayunkan ke depan dengan condong ke depan kurang lebih 2,5 meter. Alat pembantu kita adalah dinding, jadi kita main sendirian, bisa dimainkan di dinding. Kita pantulkan ke dinding, bola itu akan kembali. Mari kita sama-sama, saya mempraktikkan kurang lebih 20 kali pukulan. Kita mulai. Ayun tangan, bola dilepas secara refleks, ya. Kita ayunkan ke depan. 1, 2. Yang kedua adalah servis atas. Servis atas, bola itu di atas kepala. Di atas kepala, tangan yang akan memukul juga di atas kepala. Dengan menggunakan tangan kanan diayunkan ke depan, lentur, pergelangan tangan lentur, pukul kurang lebih 2,5 meter tingginya ke arah tembok. Kita praktekan, ya. Nah, ketiga, kita praktekan pukul ke depan. Pandangan lurus satu arah ke depan, lagi 1, 2. Berikutnya adalah passing bawah dan passing atas. Maaf, saya agak terganggu penglihatan saya, jadi nanti kalau pukulan saya ada kalah lepas, mohon dimaklumi. Kita mulai, ya. Tangan keduanya lengan diluruskan sejajar, pergelangan dilenturkan sambil memukul bola tangan kita serendahnya sepinggang, setingginya ke depan dada, kencang ke depan. Konsentrasi penuh, ya. 1, 2, 3. Lalu passing atas. Passing atas dilakukan tangan keduanya di atas kepala. Samping, tidak boleh ke depan tangan ke samping, jadi passingnya bisa keluar. Nah, passing atas adalah menggunakan jari-jari tangan, pergelangan harus lentur, pandangan ke arah bola. Boleh dilakukan, tidak dipantulkan dinding, boleh dipantulkan ke dinding. Nah, yang tidak dipantulkan ke dinding, di atas kepala. Kalau tidak bisa tinggi, rendah tidak apa-apa, ya. Yang penting pandangan satu arah ke atas. Boleh pelan, boleh cepat. Posisi kaki sejajar boleh. Tapi kalau kita akan maju mundur, paksa kaki tidak sejajar. Boleh dilakukan maju mundur. Ini adalah passing atas. Passing atas bisa juga disebut tosser. Kalau sudah disebut tosser, artinya orang itu sudah mahir untuk mengumpan para penyemes. Tosser khusus, ya, di tengah kiri kanannya adalah penyemes untuk gariser. Kalau dipantulkan ke dinding, kita pantulkan ke dinding, bola itu akan kembali secara pukulannya stabilkan. Tingginya kurang lebih 2,5 meter ke dinding. Pandangan lurus ke depan, bola di atas kepala bukan di depan dada.
lalu kita dorong pakai jari-jari ke depan. Satu, dua, tiga. Lihat tangannya ada begini, enggak. Ya, itulah materi pelajaran yang dapat saya berikan dan anak-anak mudah-mudahan dapat mengerti, memahami dan dapat mengerjakan soal ataupun rangkuman yang saya berikan. Saya akhiri. Salam.